wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillahilladzi ahya al-islam bi hurmatil ulama wa ahya al-jamhiyata bi ahdathil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hormatul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, sahabat sepuh, ingkang tansah dilumuhkan dening Allah ingkang tansah Allah hormati lan kita sedaya ta'zimi lan kita sedaya nyeweni. Hadir wonten majelis iki panjenenganipun Romo Yai Bukhari Muslim. Beliau salah satu jajaran Rais Suria Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama wilayah 2 Kecamatan Bunga Maya, sekaligus merangkap jabatan sebagai Ketua Yayasan MTS Raudhatul Huda Desa Mendorojo 1 ingkang tansah dipunriyantun Allah ingkang tansah Allah hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Triswanto selaku Kepala Sekolah MTS Raudhatul Huda Soho Sedoyo Dewan Guru ingkang tansah Allah hormati. Kepada panjenenganipun Mbak Yai Zaini, Mbak Yai Miftahuddin, Bapak Suparman, Bapak Khairul Hasan, niki salah setengahipun beliau-beliau niki masuk kepada jajaran pengurus NU di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bunga Maya niki. Jadi jajarannya pun gitu. Struktural studio, oke. Lan kemudian panjenenganipun Bapak Haji Bambang. Nah, niki kita sing kata direktur kos. Niki sing salah setengah tadi, ini mau dibedot ya. Ini badai PCNU. Jadi setelah yang ngerti bahwa Pak Jombang itu salah satu masuk struktural PCNU Lampung Utara. Ini itu loh, jadi masuk tapi bukan untuk hadir kan sih. Sebenarnya untuk pelantikan pengurus cabang Pondok Al-Mubarok itu berbagian kemarin. Mungkin lo bagian tim kaderisasi PCNU Lampung Utara, kalau Pak Jombang itu bagian ekonomi. Jadi masalah urusan ekonomi beliau ahlinya. Kemudian ini dari siapa sih tadi? Siapa saja ini? PAC Ansor. Ansor. Jajaran Muslimat ataupun dalam hal ini semua keluar-keluarnya dari awal kok tujuh Pusulai kami ini mau kesebutin muslimat kok, eh muslimat. Saya. Baru loh, penjelasan yang awal loh. Kesebutin muslimat. Oke, awalan. Lo nanti, kalau mama ini masih mengurubi. Jadi walaupun dia mau pakai kostum pakaian, sini pun masih gari-gari. Sini awal loh, kesebutin muslimat. Oke. Karena dia perangkap loh itu. Jadi jajaran muslimat yang dalam hal ini sekaligus dibagi oleh Pujul yang saat ini pakai kostum pakaian. Jadi sebenarnya ya muslimat dan pakaian. Nah, menampung dong. Tepuk tangan untuk beliau. Karena di mau dapat itu Pak Sahabat Ma'ruf, Sahabat Merekan akan malam menyebutkan bahwa Pak Parman dan rekan kita Indah Ramit Asari ini bisa klop kemana-mana bisa bareng untuk pergerakan di Nahdlatul Ulama. Jangan salah, ini ada suami istri yang juga keluar dari luar biasa. Pak Kiai Fitaluddin beliau juga jajaran di Ketua Tatkik, Wakil Ketua Tatkik di MBC NU wilayah 2 Kecamatan Bunga Maya. Saya akan menyampaikan berulang-ulang biar benar-benar kulino. Karena penyampaian daripada wilayah dua ini kadang-kadang sering terganggu di telinga kedengarannya. Jadi yang pas yang enak misalnya begini,
kemarin saya sampaikan juga kepada Renan Ivan bahwa di dalam struktural ataupun pembagian wilayah ini penyebutannya yang paling penak dengan seringan ini. Contohnya, pimpinan anak cabang IPMU, IPPNU, wilayah 2, nah, kecamatannya belakangan, kecamatan Bunga Maya, begitu. Baru pas di turun-turun itu pimpinan. Tapi kalau IPMU, IPPNU, Bunga Maya, wilayah 2, ya oleh ini tidak apa-apa sih, cuman kurang penaknya di kuping. Karena pembagian kecamatan itu Bunga Maya tidak dibagi menjadi 2. Satu saja kecamatan Bunga Maya, tapi penyebutannya tetap di belakang kecamatan Bunga Maya. Contohnya MWCNO wilayah 2 Bunga kecamatan Bunga Maya, nah, seperti itu. PAC Ansor wilayah 2 kecamatan Bunga Maya. Itu baru mereka silmon nih. Nah itu hanya teknis soal ya. Tapi jawaban daripada sahabat Evan kemarin kopnya udah masuk pusat. Itu rawol. Hanya penyampaiannya aja biar enak didengar. Terus selanjutnya daripada kepengurusan yang di bawahnya dari Muslimat ada sahabat kita PAC Ansor, sahabat Abdul Aziz, Lutfi Aziz beserta jajaran di bawahnya yang insya Allah sama-sama berkhidmat di Nahdlatul Ulama dalam pergerakan mudah-mudahan jabatan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati kepada sahabat-sahabat Banser mungkin yang hadir cuma enggak masuk Banser loh ya. Beserta jajarannya mungkin Satorion yang kemarin baru mengakhiri masalah jamnya. Sahabat minta yang mudah-mudahan dia doakan untuk menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah yang saya hormati. Mungkin cukup pada langkung saya ini of ini. Sahabat Ripin sama Mbah Yai Jaini. Masuk sing rekam ram lebu sih gitu. Nah, ini. Sedia. Sedang menunggu azan sholat asar. Siapa kita? Karena tempatnya di pantai azan itu. Siapa kita? Siapa kita? Ibu ibu. Dan itu berlanjut, monggo para majai diperdahar atau menunjuk daharan itu. Jadi nanti nunggu sabaran ini. Permai kelas ni. Oh tu, sangat mohon ni. Jadi waktu ini kita jatai sambutan terakhir ini ada di. Terus waktu ini ketumbur ada, gila. Ketumbur ada, terus yang sampai ini terakhir. Nah, makin PCMO selalu dibuka asal. Kalau ini kok berpandai dari Rambung. Alhamdulillah. Kemudian konco-konco atau rekan-rekan kita, pengurus cabang IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, alhamdulillah ketua PC pun hadir semuanya. Alhamdulillah. Baik dari rekan Ma'ruf, Abadi, dan rekan kita Indah. Yang kebetulan rekan kita Indah juga rumahnya dekat sini saja. Bersama atau serta jajaran PAC di bawahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya tadi perkenalkan dari yang hadir dari Sungai Satan ya kan? Oh perjalanan. Yang sudah ini di mana? Kota Utara, oke. Kota Utara ini Prokimal, ya. Terus Budi Menit, Sungai Utara, terus Abu Timur. Nah, jadi alhamdulillah, beta-beta kawan disambut hadir, matur suwun, atas.
atas partisipasi ngirimkan peserta ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal kebaikan kita semuanya untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Semuanya yang hadir, khususnya pengurus baik cabang ataupun PAC, Ibu Lekeneko yang berbahagia dan yang saya hormati. Dan tak lupa kepada calon-calon cakan dan cakanita, calon rekan dan calon rekanita yang didominasi dari siswa-siswi MTS Raudhatul Ulama, karena yakin yang di luar karena mungkin yang dari luar belum hadir sebagian kecil, nggak usah lemes, tetap semangat. Niatnya sampai kembali ini kan dari kemarin dari tebusi ya, untuk apa? Tujuannya apa ya? Pengen apa dong? Pengen beli apa? Melon itu lah. Melon Pakistan ini pengen beli apa? Sate koi coba. Ya boleh ya? Ilmu ya? Ini tidak salah ya. Yang paling itu boleh ya? Ilmu. Yang selepas boleh ilmu mau apa? Bisa mau boleh kocok, boleh pengalaman. Dan yang paling itu cari pengetahuan yang lebih tentang aswaja, keekuan yang berhaluan an-nabi, an-nabiyah al-usun an-wal jamaah an-nabi, an-nabiyah atas dia tipun aturan bahaji wakad pun disampaikan materi aswaja tapi hanya mungkin sekilas-sekilas tapi ini nanti lebih 3 hari yang ke depan ini nanti sampai mau digembleng diberikan wawasan tentang materi keekuan yang lebih bisa pahamkan sampai untuk nanti bisa bekalnya nanti untuk bisa sampai kiprah di organisasi berikutnya baik yang di Ansor ataupun yang di Fatayat ataupun yang di NU Muslimat sampai ke jenjang kita nanti akhir hayat ini di organisasi Nahdlatul Ulama semuanya kita dididik. Ini beruntungnya teman-teman itu alhamdulillah sampai usia-usia pelajar sudah kenal dengan organisasi. Keluar ini tahun 2000 masuk di pesantren belum kenal organisasi, belum kenal di pesantren sampai ya lebih kurang lebih 10 tahun juru biasanya organisasi ngertinya ngaji yang kondok pesantren NU bahagia ini juga kental NU nih cuman gak pernah diajarkan organisasi makanya benar yang dikatakan rekan Ma'ruf tadi gak usah kita berbicara yang pesertanya 300, 150, 100 ini walaupun 50 orang nanti ini kan namanya penyaringan ya. Gitu jadi nyaring pun tak mungkin kabe mana pasti yang si brojol berarti penyaringan ini begini nanti apa yang diharapkan nantinya selepas pendidikan 3 hari nanti sampai akan kelihatan loyalitas sampai nanti akan kelihatan loyalitas waktu totalitas untuk berkhidmat di NU itu baru nanti kelihatan. Nah, kalau pakai seragam rekan apa? Pakai seragam rekan-rekan itu kan, aku bisa bayangkan kan untuk tadi sih perhatian deh. Nah, itu nanti ya. Ternyata wis di seragam pun yo. Kadang-kadang yo loyo juga. Itu yang kita rasakan di semua tingkatan ya. Sama. Oleh karena itu, monggo diniati dari sekarang kita untuk thalabul ilmi yang pertama, yang kedua untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Lek wis berkhidmat di Nahdlatul Ulama insyaallah al khidmatu mambaul barokah. Nek sampeyan wis duwe kuncine khidmat niku napa? Derek. Khidmat niku dadi pelayan. Dadi pelayan sinten? Dadi pelayane muasis Nahdlatul Ulama. Yang tipe apa maksudnya pak? Ya bergerak. NU itu hanya yang ditugaskan kita hanya bergerak, bergerak menyebarkan napa niku? Iktikad ahlu sunnah wal jamaah nantinya. Nah di dalam struktur organisasi ini enten adik-adiknya masing-masing. Oh, coba ya sih viral lagi. Orang paten ngerti organisasi, tapi pengen menguasai organisasi. Masih viral nggak mau utara nih ya? Jadi waktu sampai makanya sampai digembreng mulai dari dini ini usia ibnu PPN itu berapa maksimal?
maksimal 27. Tapi kalau saya baca lagi di NUNN 30 maksimal. Mungkin ada perubahan ya. Anggota 30. Anggota 30 maksimal. Pengurus 27. Oh, ada. Nah itu usia anak berarti ini waktu kan. Untuk mengikuti ibu-ibu PPN itu masih jauh kan. Artinya di waktu-waktu yang sangat ini sama jadi kasih pendidikan ini, inilah yang akan menumbuhkan sampai kecintaan sama kepada NU. Yang paling inti, ketika kita sudah punya iktikot al-khidmah, yakinlah bahwa akan menumbuhkan barokah. Al-khidmah itu mabaul barokah. Nek wis dadi leladene para wahis NU, khidmah NU tanpa hitung-hitungan akan memunculkan barokah.